Welcome to story istrinya Jack. Oke, karena ada yang request dan juga banyak yang tanya tentang belanja di TikTok Shop ya. Buat teman-teman yang masih ragu, yang masih takut, yang masih bingung untuk belanja di TikTok Shop, takut barangnya mengecewakan, takut kena tipu, takut ongkirnya, takut nggak sampai. Oke, di sini aku ngajak kalian untuk unboxing paket aku yang baru datang dari TikTok Shop. Nah, ini dia paket aku yang baru datang dari TikTok Shop. Jadi ini udah beberapa kali ya belanja di TikTok Shop. Dan kalau misalnya barangnya mengecewakan, aku nggak mungkin beli lagi di TikTok Shop, Beb ya. Terus nanti sampainya di mana ya kalau di sini? Nah, jadi nyampenya itu di JNT. Terus di sini juga ada logo dari TikTok Shop ya. Nah, jadi TikTok Shop itu nanti ngirimnya ke JNT. Seperti itu. Dan kalian jangan takut nggak sampai. Memang sih kalau kita di sini JNT jauh ya, kalian bisa COD ini aja sama kurir. Oke, mari kita unboxing aja langsung paketnya. Jadi kemarin itu aku order gamis ya, gamis putih pas toko mereka lagi live, jadi lagi dapat potongan harga, makanya aku check out. Mari kita unboxing. Langsung jemput aja. Bismillahirrahmanirrahim. Au. Silau ya. Benar-benar real dari produksi mereka sendiri ya, Agnes Fashion. Nama tokonya Agnes Hijab. Benar-benar real produksi mereka sendiri. Harum toko. Tebel banget bahannya. Cantik banget, sama banget yang mereka jelasin ya. Seperti ini, wah silau ya. Karena silau kita pindah ke sini aja, jadi ini detailnya. Nah, ini tuh bahannya tebal karena full furing. Pokoknya nggak mengecewakan, sama persis sama live mereka. Dan kemarin aku dapat potongan harga dan kupon. Jadi ini kemarin tuh harganya sekitar 420. Nah, terus aku ikut live ya, check outnya pas live, terus dapat kupon dan potongan harga dan gratis ongkir. Langsung deh check out. Jadi pokoknya bahannya bagus dan nggak mengecewakan, terus banyak potongan harga. Misal barangnya datangnya nggak sesuai, berarti itu mereka nggak milah-milih tokonya dulu. Jadi di TikTok Shop itu kita belanjanya sama seperti kayak di Lazada sama di Shopee. Jadi kita harus milah-milih tokonya dulu. Kita harus cari toko yang bestseller, cari toko yang reviewnya bagus, ulasannya bagus, bintangnya 4 atau 5, respon dari customer-customernya juga bagus. Jadi kita jangan sembarang toko, jangan sembarang check out. Dan buat teman-teman juga, kalian mesti sering-sering join live biar kalian dapat kupon potongan harga dan gratis ongkir tentunya. Thank you, itu aja. Thank you.